lahir seorang pemuda atau akan bertemu seorang pemuda yang beriman dengan Dajjal, yang mana pemuda ini akan ciri-cirinya mirip dengan Rasulullah. Kemudian pemuda ini dibunuh oleh Dajjal dan Dajjal memintanya untuk menyembah Dajjal. Kemudian Dajjal hidupkan lagi hingga 3 kali. Namun pria ini tetap mengatakan beriman kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan, siapakah pemuda ini dan apa tujuannya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ahmad Al-Mughayyir, judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman, diceritakan bahwa pemuda ini nanti di usia puncak remaja menuju dewasa. Rasul bersabda, pemuda ini tidak mempan disihir oleh Dajjal, tidak takut dengan Dajjal. Akhirnya Dajjal membunuhnya dengan cara menggergaji di bala duonyo kepala anak muda kok. Remaja yang usia puncak menuju dewasa ini dibelah duonyo, terbelah sampai ke leher pun dibelah, dada pun dibelah sampai tepuknya. Lalu kata Rasulullah, pemuda ini tergeletak dalam keadaan kepala dan badannya sudah terbelah, isi badannya keluar darah menyimpah di mana-mana. Nah, kemudian Dajjal mengelilingi satu kali keliling. Kemudian Dajjal berkata, "Kum, bangkitlah kamu. Allah izinkan bertaut kembali tubuh anak muda ini, bertaut sampai ke atas dan dia kembali berdiri dalam keadaan sehat walafiat." Sementara darah masih bersimbah di lantai, baju-baju anak muda ini masih berdarah. Lalu apa kata Dajjal? "Kamu tadi sudah saya bunuh, saya belah dua badan kamu, dan kamu sudah saya hidupkan kembali. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu, dan saya sudah buktikan kepada kamu, saya adalah Tuhan kamu. Ayo sujud sembahlah saya." Apa kata anak muda ini? "Tidak, sorry wahai Dajjal. Justru apa yang kamu lakukan kepada saya barusan makin memperkuat iman saya, kamu asli adalah Dajjal." Nabi berkata, Dajjal akan membunuh nanti seorang anak muda yang tidak bisa ditaklukkan dan tidak mau tunduk kepadanya dan tidak takut kepadanya. Lalu anak muda itu akan dihidupkannya kembali. Tapi setelah itu, Dajjal ingin membunuhnya kali kedua, Allah sudah cabut kuasa Dajjal untuk membunuh. "Hei Dajjal, kamu tidak bisa membunuh saya kali kedua. Coba aja kalau bisa." Nah, informasi buat Bapak Ibu semua. Kayaknya saya katakan tadi, tanda-tanda ciri-ciri Dajjal itu akan keluar, sudah boleh dikatakan hampir seluruhnya terjadi. Sekarang, saya bertanya Pak, Bu, usia puncak remaja menuju dewasa itu dalam hitungan ilmu sosial pada tahun umurnya? Belasan tahun kan? Hitungan start 12, 13, 14, 15, 16, hitungan puncak usia remaja 17. Ada yang memperselisihkan usia 18 masih masuk remaja. Oke, 17-18. Sekarang, hai Bapak Ibu, buka lagi-lagi buka YouTube. Seluruh channel televisi Arab. Mau televisi Arab Saudi, mau televisi Emirat, mau televisi Qatar, mau televisi Kuwait, televisi apa saja silakan dibuka di YouTube. Seluruh channel televisi Arab memberitakan bahwa tahun 2004 di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki dari keluarga beriman yang soleh. Bayi ini baru saja lahir sudah bisa berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Tapi dia hanya bicara satu kali ya, setelah itu dia normal seperti bayi-bayi lagi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini baru lahir? "Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada." Artinya adalah anak saya, rajulun, adalah seorang lelaki, sayaqtuluni Dajjal, yang nanti Dajjal akan membunuh saya. "Wala yaqtulu ba'di ahadan abada." Setelah itu Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja selama-lamanya. Tahun berapa diberitakan? 2000 sampai di seluruh televisi Arab. Abu nonton langsung di Qatar TV, kini masih ada di YouTube. Kalau ingin nonton di YouTube. Apapun yang televisinya, dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Jadi kalau 2004, sekarang 2019. Artinya, anak bayi laki-laki itu sekarang sudah di usia remaja, masuk usia 15 tahun. Mungkin dalam 3-4 tahun yang akan datang, seharusnya Dajjal sudah membunuhnya. Kan begitu kan?
Maknanya tanda-tanda Dajjal ini akan keluar sudah boleh dikatakan hampir lengkap seluruhnya. Makanya jangan main-main. Ini pembahasan bukan hanya suka-suka ini mendengar, tidak, tetapi ini berkaitan yang akan kita hadapi dalam waktu yang tak lama lagi. Lihatlah Bapak Ibu, bencana-bencana besar akan terjadi nanti di seluruh dunia, khususnya di Arab Saudi dan juga Indonesia, lebih besar daripada 2018. Karena Al-Mahdi setelah Dukhan akan muncul di tahun-tahun bencana, petaka, musibah-musibah. Ya Allah lindungilah kami, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah peliharalah kami. Amin.